Selamat datang di Kampus Channel. Selamat datang di 100 soal matematika ujian masuk kampus. Sekarang nomor 3. Oke, langsung aja ya. Jadi, ini UTBK SBMPTN 2019. Nah, ini katanya fungsi ini memiliki solusi X, Y dengan X dan Y itu bilangan real, jumlah semua ordinatnya. Sebelumnya gue bakal ngasih tahu dulu apa itu ordinat. Nah, misalkan ordinat ini koordinat kita misalkan ini nih. C, A, B, A, B, C, D. Jadi kalau yang ditanya itu jumlah semua ordinat, berarti jumlahnya itu B dengan D. Itu maksudnya ordinat tuh yang Y, yang koordinat Y. Jadi B plus D kalau yang ditanya itu jumlah semua koordinatnya. Kalau misalkan ada lagi, misalkan E dengan F gitu, berarti tambahin aja F. Itu maksudnya dari ordinat. Artinya, ini sebenarnya gampang sih. Gampang, serius gampang. Kan ini yang ditanya itu kan cuman y. Jadi kita harus hilangin x kuadrat ini. Kan kalau mau hilangin x kuadrat tinggal kurangin aja kan. Ya, kalau dikurangin ya. Kalau dikurangin nih hasilnya 35. Ini jadi 12y. Ini habis, ini min y kuadrat. Kalau gue pindahin ke kanan semua, ini y kuadrat min 12y plus 35. 0. Jadi y min 5 sama y min 7 sama dengan 0, sehingga y sama dengan 5 atau y sama dengan 7. Ini kalau ditambahin kan hasilnya 12. 12. Ada nih 12 nih. Gampang kan? Gampang lah pasti. Ini gak nyampe 2 menit. Terima kasih. Terima kasih yang telah menonton. Gua harap ada manfaat. Ini ada soal berikutnya. Komen di bawah ya bro, jawabannya berapa. Kalau mau soal lebih, silakan mampir ke playlist 100 soal matematika ujian masuk kampus. Jangan lupa follow akun Instagram gue ya bro, dan grup Telegram. Insya Allah kita akan membahas soal matematika di sana. Linknya ada di bawah ya bro. Dan yang paling penting, tolong di subscribe lah untuk membantu channel ini. Dan terima kasih.